Dua rumah sakit di Sumatera Utara diduga melakukan klaim BPJS fiktif atau phantom billing hingga 5 miliar rupiah. Kasus tersebut terungkap setelah KPK melakukan penyelidikan. Dua rumah sakit di Sumatera Utara diduga melakukan klaim BPJS fiktif atau phantom billing hingga 5 miliar rupiah. KPK menemukan modus klaim BPJS fiktif pada pelayanan fisioterapi dan juga manipulation diagnosis atau operasi katarak. Pihak rumah sakit melakukan klaim BPJS fiktif dengan merekayasa semua dokumen. Meski demikian, pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengaku belum menemukan adanya laporan resmi terkait temuan KPK tersebut. Selain di Medan, satu rumah sakit di Jawa Tengah diduga juga melakukan klaim BPJS fiktif hingga mencapai 29 miliar rupiah. Memang kita belum ada dapat laporan ya, baik itu dari kabupaten kota maupun dari BPJS-nya terkait dengan dua rumah sakit ini. Cuman memang sama-sama kita ketahui dari statement-nya KPK ya, dan juga kita lihat di media bahwasannya ada tiga rumah sakit, dua diantaranya di Provinsi Sumatera Utara, dan juga kemarin ada informasi terkait di kabupaten kota, ada juga yang menyebutkan Binjai dan Langkat. Tapi sampai saat kali ini kami Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara belum mendapat adanya pemberitahuan ya, baik itu dari tim pencegahan kecurangan atau yang kita sebut dengan tim fraud. Masih dari kasus kesehatan, jaksa menuntut mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Alwi Hasibuan dengan pidana penjara 20 tahun. Terdakwa terbukti secara bersama-sama melakukan korupsi pengadaan APD tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Akibat perbuatan terdakwa, negara telah dirugikan hingga 24 miliar rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Amat Ridwan Nasution melaporkan.